Pemirsa, demi mengutamakan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Polrestabes Palembang, Kapolrestabes Palembang memerintahkan anggotanya untuk menggunakan roda 2 saat pergi ke kantor. Menanggapi perintah Presiden RI melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak menonjolkan hidup mewah terhadap anggota Polri, saat pergi dinas ke kantor, Kapolrestabes Palembang memerintahkan anggotanya untuk tidak menggunakan roda 4 atau mobil saat pergi ke kantor. Hal tersebut demi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke Mapolrestabes Palembang hingga tak kesulitan mencari tempat parkir. Untuk memastikan bahwa anggotanya tak menggunakan mobil saat pergi ke kantor, Satuan Provos Polrestabes Palembang menggelar razia anggotanya di depan gerbang masuk Mapolrestabes Palembang. Penerapan ini akan terus diberlakukan untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam melakukan pelayanan yang baik dan humanis. Kita belajar untuk hidup sederhana dan tentunya kita ada gerakan ke kantor menggunakan sepeda motor. Nah, inilah satu program yang kita buat, tentunya yang pertama tadi kita melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dan perintah dari Bapak Kapolri. Kemudian yang kedua, kami dari Polrestabes Palembang melihat bahwa ada keterbatasan daripada ruang parkir yang ada di Polrestabes Palembang dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setelah dilakukan penerapan menggunakan sepeda motor, tempat parkir kendaraan mobil mulai sepi di halaman Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David Ainyus melaporkan.